Muka surat 6. Orang Arab musta'ribah. Arab ada dua, ada tiga. Arab aribah, Arab ba'idah dan Arab musta'ribah. Arab musta'ribah bermula daripada Nabi Ismail AS yang bukan Arab. Nabi Ismail ni asal bukan Arab. Berkahwin dengan Arab daripada Bani Jurhum. Maka keturunan tersebut membiak-membiak. Maka itu keturunan itu dipanggil dengan Arab musta'ribah. Maknanya yang bukan Arab dah jadi Arab. Ha, maksudnya perkataan tu, musta'ribah tu, orang yang bukan Arab jadi Arab. Ha. Aribah ba'idah. Ada dalam buku. Kita dah baca tadi kan? Okey, kita tengok sikit belakang. Muka surat 5 bawah sekali. Tengok perenggan yang terakhir. Arab musta'ribah pula adalah nenek moyang mereka yang berasal dari Sayyidina Ibrahim AS yang berasal dari negara Iraq. Ha? Iaitu dari sebuah kampung yang dikenali sebagai Ar. Kampung ini terletak di pesisiran barat Sungai Furat. Ha? Sungai Furat. Dia ada dua sungai yang besar di negara Iraq, Furat dan Dajlah. Dalam bahasa Arab lah, Furat dan Dajlah. Sungai Furat dan Sungai Dajlah. Furat, satu lagi Dajlah. Dua sungai besar ni dekat Iraq. Ini kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil Euphrates. Ha, ni Tigris. Dajlah tu dia panggil Tigris. Ha? Ha. Pesisiran barat, terletak di pesisiran barat Sungai Furat berhampiran dengan Kufah. Ha, dia di antara dua sungai tu, Sungai Dajlah dengan Sungai Furat tu, di antara tu tanah yang sangat subur. Sebab dia sungai ni agak besar lah dan panjang. Ha, memanjang sampai ke Turki. Hasil penemuan dan cari gali sejarah menunjukkan banyak penjelasan mengenai perkampungan ini serta mengenai keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Penemuan itu juga turut menyingkap mengenai hal ehwal keagamaan dan sosial negara tersebut. Ha, bila dia buat kajian, maknanya banyak benda yang terdedah, ha, yang dapat diketahui dengan sebab kajian-kajian yang dibuat. Memang kalau perempuan berpeluang untuk pergi ke negara Iraq, banyak tempat-tempat bersejarah yang kita boleh lawat. Ha? Di antaranya negara Babylon. Ha? Ha. Negara Babylon ni dia ada dekat Iraq. Jadi kalau perempuan pergi, bolehlah pergi melawat dekat Babylon. Ha. Yang kedua, nabi-nabi. Nabi-nabi lain, Nabi Yunus ada di utara Iraq. Nabi Yusha' ada di Baghdad. Nabi Yusha' ni disebut oleh Allah SWT dalam cerita Nabi Musa. إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Dalam surah Al-Kahf. Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa berjalan nak pergi cari Nabi Khidir tu, dan berjalan Nabi Musa bersama dengan seorang pemuda. Pemuda tu adalah Nabi Allah Yusha' alaihissalam. Ha, Nabi Allah Yusha' alaihissalam. Ha. Dan kalau ada Nabi sebelah utara juga, sebelah utara Iraq ada Nabi Jarjis. Ha. Jarjis tu nama Nabi rupanya. Jamaluddin Jarjis.
Ha, JJ arwah lah. Ha? Dia ada Jamaluddin, ada adik-beradik dia, adik-beradik Jamaluddin ni ada ada Din-Din jugalah, Burhanuddin ke apa ke. Saya, dia adik-beradik dia banyak orang juga. Datuk-datuk jugalah, orang keluarga orang kaya-kaya. Di kubur wali-wali ni ramailah ulama-ulama besar, termasuk sahabat, sahabat Nabi, Salman Al-Farisi, Hudzaifah bin Yaman. Satu lagi kesan, kesan kerajaan Parsi, kerajaan Persian, Persian lama tu, dia di Iraq, istana kerajaan Parsi yang jatuh kepada Sayyidina Umar kan, zaman pemerintah Sayyidina Umar tu jatuh, ada di kat Iraq, ada di Iraq. Wallahualam. Tapi sebab mungkin orang tak apa berani nak pergi melawat Iraq. Ha? Dia perang pun dia tak perang semua tempat. Sebenarnya kalau pergi tak ada masalah pun, saya dengar. Wallahualam. Kena apa nama, Hajar Radiah buat trip pergi ke Baghdad pula Hajar. Apa dia? Ha, boleh lah. Dia Imam Mazhab Abu Hanifah, Imam Mazhab Hanafi ada dekat Iraq. Di antaranya yang ada dekat Iraq juga, saya pun tak tahu dia punya hubungannya macam mana, tak dapat sejarah secara tepat. Kubur Guru Nanak. Tahu Guru Nanak? Ajaran Singh punya pengasas. Katanya pengasas kepada ajaran Singh ni. Kubur dia ada dekat perkuburan Islam. Katanya dia Islam. Saya pun tak tahu. Dia katanya, katanya lah, dia pergi Mekah, dia balik ziarah tok guru dia, meninggal dunia dekat Baghdad. Jadi kubur dia ada dekat situ. Memang dekat kubur dia ada tulisan Singh. Saya pergi tengok. Katanya ada orang Singh datang ziarah. Saya pun tak tahu betul. Sana dia tak kenal Guru Nanak, dia panggil Baba Nanak. Baba Nanak. Macam guru lah. Bapak. Wallahualam. Okey, kita cuba tengok seterusnya. Seperti yang diketahui, Nabi Ibrahim AS telah berhijrah meninggalkan Iraq untuk menuju ke Haran ataupun Hiran. Hiran, dari Hiran Nabi Ibrahim AS bertolak ke Palestin, lalu menjadikan tempat itu sebagai pusat dakwahnya. Nabi Ibrahim AS banyak mengembara ke segenap pelosok negara tersebut dan negara-negara lain. Suatu ketika Nabi Ibrahim AS telah sampai ke Mesir. Di sana Fir'aun Mesir ketika itu cuba melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap isteri Nabi Ibrahim AS, Sarah. Sarah ni seorang wanita yang sangat cantik. Katanya Nabi Ibrahim nak kahwin dengan Sarah ni kena catwalk seorang-seorang. Dipilih. Mana kena berjalan, dipilih seorang-seorang di kalangan wanita yang paling cantik. Itu sebab bila dia bawa isteri dia pergi ke Mesir, Fir'aun berkenan dengan isteri dia dan buat tipu helah macam-macam. Dia halau, dia kurungnya Nabi Ibrahim. Dia cuba nak goda Sarah. Tapi ditakdirkan Tuhan, dia tak berjaya. Dia tak berjaya nak menggoda Sarah. Akhirnya bila Sarah tak nak duduk dekat Mesir, oleh kerana dia suka sebenarnya, Raja Fir'aun tu suka dengan Sarah, Sarah nak balik dengan Nabi Allah Ibrahim, maka dia baginya seorang hamba lah, pembantu Khadam. Khadam tu lah Hajar.
Khadam itulah Hajar. Asalnya Hajar tu khadam yang dihadiahkan oleh Fir'aun kepada Sarah. Tapi akhirnya menjadi isteri kepada Nabi Allah Ibrahim dan dapat anak, Ismail tu. Itulah kalau ikut ceritanya. Macam itulah. Maknanya Nabi Ibrahim ni jalan merata ni. Daripada Palestin pergi ke Mesir, pergi ke merata tempat. Wallahu alam. Tapi dia suka merantau lah. Suka merantau. Daripada Iraq pergi ke pergi ke Palestin, daripada Palestin pergi ke Mesir, daripada Mesir balik semula Palestin, dapat anak Ismail, pergi pula ke Mekah, kena tinggalkan anak dia kat sana. Wallahu alam. Fir'aun telah menghadiahkan anak perempuannya, anak perempuan dia, anak perempuan Fir'aun, Hajar, untuk menjadi pelayan kepada Sarah. Kemudian Sarah mengahwini Hajar dengan mengahwinkan Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestin. Allah mengurniakan cahaya mata hasil perkahwinannya dengan Hajar, iaitu Ismail alaihissalam. Kelahiran Ismail alaihissalam menimbulkan rasa cemburu Sarah. Lalu Sarah mendesak Nabi Ibrahim alaihissalam supaya mengeluarkan Hajar bersama putranya Ismail yang masih kecil. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan Ismail alaihissalam ke Hijaz. Hijaz ni Mekah Madinah. Lalu meninggalkan mereka di sebuah lembah yang kering kontang dan tiada tumbuh-tumbuhan berdekatan dengan Baitullahil Muharram, yang ketika itu masih merupakan kawasan tanah tinggi seperti busut. Mana Baitullah tu belum, dia masih tanah tinggi macam busut. Ada macam-macam pendapatlah tentang Baitullah tu. Ada yang mengatakan apabila aibah melanda, kawasan itu akan dikelilingi air di kiri dan kanannya. Maknanya kat Mekah tu hanya ada macam tanah tinggi tempat tapak Kaabah tu. Jadi itu yang dikatakan. Ada pendapat mengatakan orang yang mula-mula membina Kaabah ialah Nabi Adam alaihissalam. Maknanya yang tanah tinggi macam busuk tu siapa buat? Nabi Adam alaihissalam. Dia kan Nabi Adam ni bila dia jatuh ke dunia, dia jatuh dekat India, benua India. Hawa jatuh di Madinah. Jadi dia orang boleh berhubung katanya bila bercakap dengar. Wallahu alam. Dengan kuasa Tuhan. Tapi akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah tu. Tu yang ada setengah kata nak kena doa minta jodoh dekat Padang Arafah. Wallahu alam, itu semua tak betul. Cuma yang betulnya doa ketika berada di Padang Arafah musim haji, doa makbul. Bagi orang yang wukuf waktu tu lepas zuhur sampai maghrib, doanya sangat makbul. Jadi kalau kita tengok Nabi mengerjakan haji pada tahun ke-10 Hijrah. Nabi memerintah Mekah tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah, Nabi menguasai kota Mekah, tapi tak ada pun yang pergi buat haji pada tahun tu. Sebab baru balik menguasai kota Mekah tu berlaku pada bulan Ramadan. Selepas menguasai kota Mekah, lebih kurang 2 minggu, berlaku pula peperangan Hunain. Peperangan Hunain ni lama berlanjutan, sampai Nabi pergi ke Hunain, Taif dan balik. Balik tu balik berhimpun dekat Ja'ranah. Sebelum tahun tu di Ja'ranah tak ada niat ihram. Mana tak boleh niat ihram di Ja'ranah tu. Jadi pada tahun tu Nabi niat ihram di Ja'ranah untuk buat umrah. Jadi Nabi niat pakai ihram kat situ, niat ihram masuk buat umrah. Kemudian balik ke Madinah. Tahun ke-9
ada beberapa sahabat yang pergi ke Mekah mengerjakan haji diketuai oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nabi tak pergi. Tidak ada pun riwayat mengatakan bila hari Arafah Nabi berdoa dekat Madinah. Tak ada. Maknanya doa untuk yang dikatakan doa makbul tu hanya untuk orang yang pergi buat haji semasa berada di padang Arafah. Sebab tak ada pun riwayat Nabi berdoa dekat Madinah. Kan kecoh dalam viral merata-rata dalam media sosial dekat Madinah dekat Arafah sekian-sekian jam, kita dekat sini sekian-sekian jam kena berdoa juga kat sini. Nak berdoa tu bolehlah, tapi adakah doa kita kat sini dimakbulkan juga? Wallahu a'lam. Sebenarnya kalau yang ada dalam hadis tu khusus untuk orang yang berada di padang Arafah. Sebab bila tahun ke-10 Hijrah Nabi mengerjakan haji, Nabi selepas Zuhur sampai Maghrib Nabi tak bercakap dengan siapa-siapa. Nabi berdoa, bermunajat, berdoa seorang-seorang, tak ada secara jemaah. Nabi berdoa apa pun sahabat tak tahu. Sampai sahabat nak tegur Nabi pun tengok Nabi macam serius berdoa. Sahabat nak tanya Nabi puasa ke tak pun sahabat tak berani. Nak tahu Nabi puasa ke tak, dia ambil semangkuk susu. Dulu perempuan, dulu Nabi punya cawan dia bukan macam ni. Dia cawan dia macam Cina punya mangkuk. Dia dalam bentuk mangkuk. Dulu dia minum macam tu lah. Dia tak guna cawan macam ni. Walaupun dia panggil kop-kop jugalah, cawan. Tapi bentuknya empat segi, bulat, bentuk macam mangkuk gitu. Jadi Nabi, pada sahabat ambil susu semangkuk tu, pergi letak dekat Nabi. Tengok Nabi minum. Bila Nabi minum, sahabat pun tahulah, hari Arafah, semasa berada di padang Arafah, Nabi tak puasa. Itu je lah. Nak tahu tu je. Jadi, Nabi berdoa sungguh-sungguh. Daripada lepas Zuhur sampai Maghrib, tak bercakap. Para sahabat pun tak tahu apa doa yang Nabi baca. Jadi di situlah kita dapat faham bahawa ketika berada di sana tu, yang Nabi kata Allah turun ke langit dunia untuk mendengar doa-doa orang yang berdoa pada hari tersebut. Itu pada hari Arafah bagi mereka yang berada di padang Arafah. Buatlah ibadat daripada Zuhur sampai Maghrib. Jadi kepada sesiapa yang pergi buat haji, kalau boleh janganlah bersembang. Pada waktu tu duduklah beribadat ke, baca Quran ke, berzikir ke, berdoa ke, apa-apalah beribadatlah. Sebutlah nama Allah banyak-banyak di situ. Wallahu a'lam. Jadi itulah puan-puan, Nabi Adam alaihissalam dikatakan semasa berada di Mekah tu dialah membuat Kaabah. Tapi buat pun secara yang sangat minimal. Kemudian bila Nabi Ibrahim AS meletakkan Ismail di situ, setelah dapat Ismail, letakkan Hajar dengan Ismail dekat situ, Nabi Ibrahim datang, anak dia dah besar, Ismail dah besar. Allah perintah supaya buat Kaabah. Tinggikan Kaabah. Tinggikan binaan Kaabah. Maknanya katanya asas tu dah ada, cuma tinggikan binaan Kaabah. Itu pendapatlah. Tidak ada dalil daripada Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan Nabi Adam yang mula-mula membina Kaabah. Tapi yang dapat ni, itu cerita-cerita. Tidak ada sumber yang kuat. Jadi sumber yang kuat ialah Nabi Ibrahim lah. Yang disebut oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Maknanya Nabi Ibrahim mengikut sanad yang kuatnya, pendapat yang kuatnya, Nabi Ibrahim lah orang yang pertama membina Kaabah. Wallahu a'lam. Sebagaimana yang disebut oleh Allah SWT. Lebih-lebih lagi pula bila Nabi kita Muhammad SAW ditanya, apakah rumah ibadat yang pertama dibina oleh manusia di atas dunia ni? Nabi kata Kaabah. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Ali Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah.
Sesungguhnya rumah ibadat yang pertama dibina oleh manusia atas muka bumi ini ialah yang berada di Bakkah, iaitu di kota Mekah. Nabi ditanya lagi, yang kedua dibina Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Jarak ni antara binaan Kaabah dengan binaan Baitul Muqaddis ni 40 tahun. Jadi kalau itu yang disebut oleh Nabi, maknanya 40 tahun ni kedua-duanya dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab Nabi Ibrahim ni umur dia panjang, 100 tahun kan. Setelah dibina Kaabah, dia juga membina Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis ni di Palestin. Wallahu a'lam. Jadi itulah cerita Nabi Ibrahim AS kembali ke Palestin, Allah kurniakan cahaya mata hasil perkahwinan dengan Hajar dan sebagainya. Nabi Ibrahim AS telah meninggikan mereka, meninggalkan mereka berdua di sisi sebatang pohon besar di kawasan Telaga Zamzam. Itu kawasan Masjidil Haram yang teratas. Pada masa itu Makkah belum lagi ada penghuni dan tidak terdapat sumber air. Nabi Ibrahim AS meninggalkan bersama-sama mereka kantung berisi buah kurma dan air. Kemudian Nabi Ibrahim AS kembali ke Palestin. Hanya beberapa hari kemudian habislah bekalan air minuman yang Nabi Ibrahim AS tinggalkan. Lalu di situ terpancarlah mata air Zamzam dengan kurnia Allah SWT. Telaga Zamzam telah menjadi sumber kehidupan kedua-dua beranak Nabi Ibrahim AS itu. Itu kisah mengenainya sangat terkenal. Okey. Kalau kita tengok di situ, puan-puan, yalah, dulu dia berjalan bukan pakai kereta. Kan? Jalan kaki, banyak mana nak buat bekal air. Nak pikul. Daripada Palestin, nak pergi ke Mekah nak bawa air berapa banyak. Kan? Airnya sangat minimal, nak bawa bekal kurma lagi. Nak bawa pula, sepanjang mereka berjalan tu nak makan, nak minum. Nabi Ibrahim nak balik pun, nak makan, nak minum. Bawa juga sikit. Tinggallah kat diorang sikit. Jadi, diorang berdua ni, duduk berdua tu di bawah pokok. Tak ada rumah pun. Duduk bawah pokok besar gitu je. Sumber air semua tak ada dan sebagainya tak ada. Sumber makanan pun tak ada. Orang pun tak ada. Itu yang dikatakan. Jadi macam mana dia orang hidup? Minum air je ke? Kalau kita tengok di tanah Arab ni, puan-puan, dia sumber air sangat berharga. Siapa yang ada sumber air macam dia ada telaga minyak. Kalau zaman hari ni lah, macam ada telaga minyak. Sebab semua orang cari air. Dulu di lembah Mekah tu tidak ada siapa pun yang nak pergi. Sebab tidak ada air. Tapi bila Nabi Ismail dan Hajar duduk situ, dikatakan Hajar cuacanya panas. Hajar pun susu dah kering. Air dah tak ada, makanan dah habis. Ismail kehausan, menangis. Jadi Hajar pun dah jadi bingung. Nak mana nak cari air ni? Dia dengar macam bunyi macam air mengalir di atas bukit Safa. Dia pun pergi panjat bukit Safa sambil-sambil tengok air. Kalau-kalau ada orang yang lalu lalang dekat-dekat situ, bila naik tempat tinggi ni boleh panggil. Bila nak tengok-tengok, tak ada. Daripada situ, dia dengar pula macam air mengalir dekat Bukit Marwah. Pergi pula. Pergi. Itu yang dia berulang-alik tu. Pergi naik atas bukit. Tengok. Keliling tak ada orang. Tengok air pun tak ada. Pergi lagi. Pergi ke Bukit Safa. Sampai 7 kali lah pergi berulang-alik. Akhirnya... mengikut riwayatnya, malaikat datang. Dia korek dengan sayapnya. Dengan sayap malaikat, dia tebuk, dia keluarlah air. Itu yang apa nama, jadi sumber air Zamzam. Air Zamzam tu. Telaga Zamzam tu dibina daripada situlah.
daripada jadi bila ada air, orang akan datang. Walaupun sebenarnya tempat ada air tu, Mekah dikelilingi bukit, kiri, kanan, depan, belakang, semua bukit. Macam mana orang tahu ada air? Di padang pasir, perempuan, diorang menternak, yang berjalan nak pergi berniaga, nak pergi satu tempat ke satu tempat, diorang akan cari sumber air. Macam mana diorang nak tahu ada sumber air? Dia tengok burung. Kawasan ada air ni, burung akan datang berlega, duk main kawasan situ lah. Jadi bila tengok situ ada burung, diorang akan datang. Bila datang nak ambil air, maka Hajar akan kenakan, akan tukar dengan barang. Tukar dengan baju, tukar dengan makanan, tukar dengan apa. Keperluan dia berdua lah. Itu dia boleh hidup. Bukan dengan sebab ada air tu, dia boleh hidup. Saya dulu duk fikir, takkanlah Hajar dengan Ismail ni minum air je kenyang. Boleh membesar. Kan? Bila tak ada tanah apa-apa, rupanya itulah cara di padang pasir ni. Bila ada air, orang akan cari. Dan bila cari, datang, di situlah Hajar mengambil kesempatan untuk tukar barang-barang dengan air yang dia miliki. Jadi, lama kelamaan bila ada sumber air, dia jadi tempat perniagaan. Dia jadi sumber tempat orang lalu-lalang, orang nak pergi mana-mana, senang nak ambil bekalan air, dia berkemah dekat-dekat situ. Itu yang jadi, bila ramai-ramai berkemah, lama-lama jadi pusat untuk mempamerkan barang-barang perniagaan. Sebelum itu, akhir sekali, Mekah menjadi pusat perniagaan. Maknanya dia orang datang daripada Yaman, datang daripada Syam, datang daripada Afrika, datang untuk menjual barang-barang mereka. Maknanya dia jadi satu tempat persinggahan di situ. Itu yang jadi cerita tentang maknanya berpunca daripada pusat air, maka dia jadi pusat perniagaan, jadi bandar yang terkenal sampai hari ini. Bila Nabi Ibrahim AS membina Kaabah menjadi tempat kunjungan manusia yang dicemburui oleh negara-negara yang ada di sekitar kota Mekah. Bila dicemburui, itu yang Abraha cuba nak musnahkan Kaabah tu. Sebab dia pun buat buat apa? Buat Kaabah. Macam Kaabah lah. Dia panggil apa? Koklis ke apa benda dia panggil. Dekat Yaman. Yang lebih cantik. Maknanya binaan yang lebih cantik, yang buat daripada steel, yang cantik, bersinar-sinar. Kononnya nak tarik orang supaya, kenapalah pergi kat Kaabah hitam je macam tu kan. Tak ada, tak menarik langsung. Pergi tempat aku ni lah cantik. Tapi apa yang dia buat tak dapat perhatian. Bila tak dapat perhatian, dia mula nak kacau. Dia mula nak musnahkan Kaabah ni. Harap-harap bila musnah Kaabah, orang akan datang tempat dia. Tapi tak berjaya. Wallahualam. Tahun ni satu peristiwa yang dah lama tak berlaku, berulang. Ribut yang kuat sehingga tersinsing lambu Kaabah. Pernah berlaku pada zaman Abbasiyah dulu. Satu tahun disebut dalam buku sejarah. Satu tahun ribut kuat tersinsing kelambu Kaabah. Bila tersinsing kelambu Kaabah, ada di kalangan jemaah haji tu dia yang kata, wah Abbasiyah. Macam mana ni Abbasiyah? Tahun tu Abbasiyah jatuh. Wallahualam. Kita tak tahulah, wallahualam. Kita tak tahu. Tapi tahun itulah jatuhnya kerajaan Abbasiyah. Bila kelambu Kaabah tersinsing. Mungkin kebetulan pun kita tak tahu. Tapi berlaku pula tahun ni. Setelah sekian lama. Kalau perempuan tengok sejarah Kaabah, kelambu Kaabah ni, dia di zaman Rasulullah dulu, dia putih belang merah. Dia pernah banyak, bukan kata hitam, hitam ni baru. Hitam yang kuning ni, apa nama, di sulam kuning ni baru. Zaman Rasulullah dulu putih, dia belang merah, dia belang ke bawah. Bukan macam bendera Malaysia tu,
melentang kan, dia ke bawah. Merah je benang dia, merah. Lepas tu pernah hijau, pernah hijau daun pisang, pernah separuh merah, separuh hijau, separuh merah, separuh putih pun ada. Berubah-ubah, dia tukar-tukar warna kelambu Kaabah tu. Sehingga dah zaman siapa saya tak ingat, dia tukar kepada hitam ni dan kekal sampai sekarang. Wallahualam. Zaman Abdullah bin Az-Zubair, zaman Rasulullah putih merah. Abu Bakar, Omar, Osman tukar jadi warna hijau. Warna hijau. Kemudian Abdullah bin Az-Zubair masa dia memerintah Mekah, tukar merah balik. Lepas tu tukar kuning lah, ada sejarah dia, apa nama, kelambu Kaabah. Wallahualam. Jadi itu berkenaan dengan kota Mekah lah lebih kurang. InsyaAllah kita sambung kemudian lah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma innaka 'afuwun karimun, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an dhabil 'uquba 'alaina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.